Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya bersedia menimbang cadangan acara kebudayaan dan kesenian warisan negeri Kelantan untuk dijadikan produk pelancongan dan tarikan di peringkat antarabangsa. Menurut menterinya, Datuk Muhammadin Ketapi, Kelantan antara negeri yang kaya dengan warisan seni dan budaya termasuk persembahan Dikir Barat, wayang kulit, permainan wau dan makyung. Oleh kerana kebudayaan ini didapati di negeri Kelantan, jadi kita di peringkat persekutuan mana satu budaya, kebudayaan, tarian dan sebagainya yang nak dihidupkan, kita terbuka. Permintaan daripada negeri, kita tak ada masalah. Kita sentiasa menyokong. Asalkan dari peringkat negeri mengemukakan cadangan, mereka senang hati dan mereka dapat menerima, kita sokong. Katanya produk kebudayaan seumpama itu boleh dijadikan tarikan pelancongan ke Kelantan. Pihak kementerian katanya sentiasa ingin bekerjasama dan menyokong sebarang usaha kerajaan negeri dalam merancakkan sektor pelancongan di negeri itu. Menurutnya, Kelantan ada destinasi popular untuk dilawati termasuk Pasar Besar Siti Khadijah, Pasar Wakaf Cik Yeh, dataran Kota Ismail Petra dan Istana Johar. Negeri itu juga terkenal dengan kesenian seperti makyung yang mendapat pengiktirafan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO pada 2015. Sementara itu, bagi Pesuruh Jaya Warisan Jabatan Warisan Negara, Misran Yusof, masih terdapat banyak cara warisan kesenian Kelantan yang masih boleh diterokai secara dekat. Saya rasa antaranya menara kita boleh angkat balik untuk kita popularkan ini kembali untuk kepada masyarakat. Selain itu, kita masih ada seperti tuan tengok tadi yang Dikir Barat yang sangat hebat sambutannya, dan juga beberapa lagi kesenian-kesenian tradisional yang kita akan kaji balik dan kita tengok kalau ianya sangat persesuaian untuk kita angkat atau untuk kita pelihara. Dan seterusnya kita angkat hingga ke peringkat antarabangsa, hingga ke peringkat UNESCO, insyaAllah kita akan beri pertimbangan yang wajar. Untuk rekod, Kelantan menerima kunjungan 4.7 juta pelancong domestik berkunjung tahun lepas. Sehubungan itu, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya mensasarkan kemasukan pelancong domestik dan asing mencecah 5.5 juta tahun ini.